semua yang ada di rumah, bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Nah, hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Balikpapan. Hari ini kakak ditemani seorang loh, siapa ya kira-kira? Hai teman-teman. Hai teman-teman, siapa kak ini? Hai teman-teman, Bu Burju. Ah, namanya Burju teman-teman. Burju dari mana aja kamu, kok baru kelihatan? Di rumah aja kok. Selama ini ibadah gak sih sekolah minggu di rumah aja juga? Oh tentu saja, aku rajin ibadah sekolah minggu. Ih, jempol buat si Burju. Nah, begitu juga adik-adik di rumah ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas sekolah minggu. Tetap di rumah saja ya, supaya kita tetap selalu sehat. Begitu ya Burju ya? Benar, kalau begitu Burju dan adik-adik di rumah, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi sebuah lagu. Lagunya, Ku Masuki Gerbangnya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Ayo Burju kita nyanyi ya. Ayo. Semua adik-adik sudah ingat kan? Oke, kalau begitu kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Oke, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Taurat kita. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Berdoa memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Burju, selama ini kan kamu masih melakukan apa-apa, kegiatannya di rumah saja, belajar di rumah, sekolah minggu di rumah. Apa kamu gak bosan? Bosan, Kak. Bosan ya? Kamu juga ingat, Burju, jangan sampai malas, jangan sampai bosan ya, Burju ya. Biar kita kalau melakukan sesuatu dengan senang hati, maka Tuhan akan berkati. Seperti lagu kita berikutnya, apa nih berjuru? Saya bergirang. Iya benar, saya bergirang. Ayo adik-adik kita bernyanyi kembali. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca epistel kita ya. Sama dengan minggu lalu, kita epistel kita hari ini di Titus 3 ayat 5. Nah kakak bacakan ya adik-adik ya. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian epistel kita hari ini. Mari adik-adik kita tutup mata kita, lipat tangannya, kita berdoa. Bahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik di rumah, karena kita masih melakukan aktivitas kita di rumah, beribadah di rumah, ya belajar di rumah, kita tidak boleh tadi malas, harus dilakukan dengan senang hati ya Burju ya. Betul. Itu kata si Burju. Jadi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan ya. Jangan pernah jemu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti lagu kita berikutnya, apa Burju? Thankful. Ayo kita bernyanyi dengan sukacita. Yeah.
kita mengaku iman kita bersama-sama, sebagaimana orang seiman bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bunda, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Ya, pasang telinganya ya. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya, biar kita diberkati oleh Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya dan juga duduk yang manis. Dan jangan lupa, Burju, apa yang harus dibaca nanti, Burju? Alkitab. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Tapi terlebih dahulu kita bernyanyi, Aku Anak Terang. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Terpujilah Engkau, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini untuk kita semua dipilihkan dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kita baca ya bersama-sama, yang bisa membaca dan yang sudah memiliki Alkitab boleh membacanya bersama-sama dengan Inang Mian.
Kita baca bersama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah. Adik-adik semuanya, kita semua sudah merayakan Paskah ya, beberapa minggu yang lalu. Masih ingat? Iya, kita merayakan Paskah secara virtual di live streaming anak sekolah minggu waktu itu sekalian, hari parhel sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kebangkitan Yesus di peristiwa Paskah adalah tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan Sang Juru Selamat manusia. Yesus itu adalah Tuhan kita yang telah menebus dosa-dosa kita. Maka kalau Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, kita semua tidak boleh lagi ragu kepada Tuhan Yesus, harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Maka tadi di firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan segala kuasa sudah diberikan Allah kepada Yesus. Maka adik-adik semua orang Kristen tidak boleh lagi ragu kepada Tuhan Yesus. Maka di dalam doa kita, kita harus selalu menyebut nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Lalu yang kedua, adik-adik, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa kemenangan bagi orang-orang percaya yang sudah dihapus dosa-dosanya. Nah, tugas dari orang-orang percaya yang sudah dihapus dosa-dosanya apa? Firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan adik-adik sekolah minggu yang sudah dihapus dosanya oleh Tuhan Yesus. Tugas kita adalah, ayo kita baca bersama-sama ayat 19 dan ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas anak-anak sekolah minggu yang sudah ditebus Tuhan Yesus dari dosa-dosanya adalah melakukan kebaikan kepada semua orang. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, siapapun yang kita jumpai, kita harus melakukan kebaikan seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus waktu dia hidup. Selama hidupnya Tuhan Yesus selalu melakukan kebaikan. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Maka orang-orang yang sudah ditebus Tuhan Yesus harus selalu melakukan kebaikan selama hidupnya. Adik-adik sekolah minggu juga begitu. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti hati orang tuanya, tidak boleh menyakiti hati teman-temannya, tidak boleh jahat sama orang-orang di sekitarnya, tidak boleh malas-malasan,
tetapi harus jadi anak yang baik, yang seturut kehendak Tuhan, supaya Tuhan kita senang karena kita semuanya sudah ditebus oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Nah, yang kedua, tugas orang-orang yang sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib adalah ayat 20. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, yang kedua, tugas kita adalah mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan firman Tuhan. Contohnya bagaimana? Kalau mamanya lupa berdoa, harus diingatkan. Mama harus berdoa ya sebelum makan. Kalau ada temannya yang menyontek, gak boleh menyontek, karena menyontek itu mencuri, melanggar firman Tuhan. Kalau ada temannya yang jahat sama orang-orang di sekitarnya, harus ditegur. Gak boleh jahat, karena Tuhan Yesus tidak suka dengan perbuatan jahat. Kalau ada orang-orang di sekitar rumahnya yang suka mencuri tanaman orang lain, mencuri jamu orang lain, harus diingatkan, gak boleh berbuat jahat. Kalau mencuri itu melanggar firman Tuhan. Kalau ada orang yang berbohong, harus diingatkan, harus diajari, harus dikasih tahu bahwa orang-orang yang sudah dihapus dosa-dosanya tidak boleh berbuat yang tidak baik, yang melanggar firman Tuhan. Kita harus tunduk, taat, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut makanya. Jangan takut melakukan kebaikan, dan jangan takut mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jangan takut berbuat baik, dan jangan takut menasehati orang tua, teman, orang-orang di sekitar kita. Jangan takut mengingatkan setiap orang untuk menjauhi yang jahat dan melakukan segala yang baik. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita berbuat baik, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita mengingatkan saudara kita, mengingatkan teman kita, menasehati untuk selalu berbuat baik, jangan khawatir, karena Tuhan akan menyertai kita untuk bisa melakukan kebaikan. Walaupun ada orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan kita, tapi kita harus ingat adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita, memelihara kita, dan akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita tidak dibiarkan sendiri. Makanya adik-adik sekolah minggu sekalian harus berani melakukan kebaikan dan harus berani mengingatkan orang yang salah. Karena itu adalah tugas-tugas kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk setia menjadi anak Tuhan di dalam kehidupan kita, yang rajin berdoa, karena Tuhan Yesus sudah melakukan banyak kebaikan kepada kita, yang selalu melakukan kebaikan karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita, dan yang selalu mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kebaikan karena Tuhan Yesus juga selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik. Janji mau jadi anak yang baik,
yang rajin berdoa, yang rajin melakukan kebaikan, dan yang rajin mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan kebaikan, janji anak Tuhan pasti berani. Anak Tuhan tidak akan takut melakukan kebaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, untuk selalu mengingat Tuhan Yesus di dalam doa kami, dan untuk selalu melakukan kebaikan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, dan untuk selalu mengingatkan orang-orang di sekitar kami menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Karena kami semuanya sudah ditebus Tuhan dari dosa-dosa kami, dan kami bertugas untuk melakukan firman Tuhan selama kami hidup. Kami tidak akan takut, kami tidak akan ragu melakukan kebaikan, karena kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami, menjaga kami, dan memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu dan juga burju, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah siap persembahannya? Sudah ya? Kalau burju, persembahannya sudah siap? Kalau aku scan barcode, Kak. Oh gitu, bisa iya dong ya? Oke lah adik-adik, beritahu orang tuanya ya. Nanti persembahannya boleh ditransfer lewat barcode berikut ini. Ya, jangan lupa ya. Nah kalau gitu, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Lagunya Pekerja Kristus yang Mulia. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Thank you.
sekolah minggu, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di memberkati. Sampai bertemu kembali. Orasi sekolah minggu AKBP, dilihat por video. Orasi sekolah minggu AKBP, panonton di por video. Tuhan saya pasu-pasu mayan nak konon sikola minggu.